Persik Kediri sedang dalam kondisi yang memprihatinkan, Patrick Bordon merasa heran. Nama Patrick Bordon merupakan striker yang pernah memperkuat Persik Kediri, di tahun 2020. Belum sempat bermain di Liga, Patrick Bordon kemudian dilepas, karena cedera yang dialaminya. Setelah dilepas, dia kemudian digantikan oleh penyerang asal Serbia, yakni Nikola Ascherik. Setelah lama berpisah, Patrick Bordon rupanya masih memantau perkembangan Persik Kediri. Baru-baru ini, pemain Slovenia itu mempertanyakan kondisi Persik Kediri, yang disebutnya tidak terlalu baik. Pertanyaan itu ia sampaikan melalui Instagram stories pribadinya. Patrick Bordon merasa heran, dengan pencapaian yang diraih Persik sejauh ini di Liga 1. Bukti kecintaannya dengan Persik, Patrick Bordon juga menyertakan tanda hati berwarna kebesaran Persik Kediri, yaitu warna ungu.